Kapalate Franz Kasiepo menginformasikan bahwa kapal dalam posisi dibajak. Kru beserta taruna praktik berjumlah 16 orang telah menjadi sandra. Demikian informasi, mohon bantuannya. Kru kapal ini saya tahan. Kalau dalam waktu 3 jam, kalau tidak dibebaskan, pimpinan saya, Kapten, kamu akan saya ledakan kepalanya. Sandra ini akan saya ledakan semua ini. Sorong radio, di sini KL Franz Kasiepo. Siap Pak, kami mohon bantuannya Pak. Kapal kami telah dibajak. Posisi kapal kami berada di. Hey, bro. Halo. Ya, kau jangan macam-macam ya, jangan main-main ya. Kau nak segera kau bebaskan itu kawan kami ya. Kau segera bebaskan satu persatu dalam waktu 1 jam, tiap 1 jam satu nyawa. Paham atau tidak? Radio, ya kan? Jadi radio ini untuk apa? Kita memberikan informasi. Misalnya kita dalam posisi berlabuh jangka, kita kasih tahu kalau masih punya waktu, kita mengidentifikasi bahwa ada kapal yang mendekat. Tetapi dalam kenyataan yang sebenarnya, pada saat berlabuh jangka, bukan setelah berlabuh jangka, kemudian kita masuk kamar, kita pegang HP atau komunikasi dengan keluarga dan saudara, tidak seperti itu. Yang tugas jaga, dia tetap standby di anjungan. Itu namanya jaga labu jangka ya. Sudah dapat ya? Nah, seperti itu. Jadi pengamatan kita melihat kapal-kapal atau perahu yang mencurigakan, nanti kita memberikan informasi kepada perwira jaga.
pas matika diberi kesempatan untuk bisa sama latihan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit saya. Nah khususnya di dalam organisasi pas matika itu ada namanya pasukan intai amfibi. Jadi punya kualitas khusus, punya kemampuan trimedia baik di darat, di laut maupun di udara. Nah, hari ini kita laksanakan latihan kemampuan untuk memberikan pembelajaran para prajurit maupun pihak dari Politeknik sendiri, sehingga kita ada saling menguntungkan dan memanfaatkan waktu kegiatan ini. Kami sendiri selaku pemula pembelajaran kita ini